Pemirsa, kebijakan pemerintah melonggarkan pemakaian masker di luar ruangan yang disampaikan langsung Presiden Indonesia Joko Widodo berimbas pada omset pedagang masker. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat misalnya, omset pedagang masker di wilayah ini menurun drastis hingga mencapai angka 50%. Adanya kebijakan kelonggaran dalam pemakaian masker yang disampaikan langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo merupakan kabar gembira bagi masyarakat Indonesia. Namun kebijakan tersebut membuat omset pedagang masker menurun. Jana salah seorangnya. Pria yang biasa berjualan masker di pinggir Jalan Raya Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat ini mengaku ada penurunan omset yang cukup drastis pasca diterapkannya kelonggaran pemakaian masker. Jika dalam sehari dirinya bisa menjual lebih dari 3 lusin box masker, kini pria berusia 24 tahun itu hanya mampu menjual 1 lusin box masker saja. Untuk mengantisipasi kerugian, Jana terpaksa menurunkan harga jual maskernya. Satu dus masker yang biasa dijual Rp30.000, kini dijual dengan harga Rp25.000. Untuk jenis lain dari Rp20.000 menjadi Rp15.000. Menyak ada kelonggaran dari Presiden, sekarang omsetnya turun drastis, nggak kayak biasanya. Omsetnya turun? Iya, turun omsetnya. Dari segi harga juga emang turun sekarang, nggak kayak biasanya. Semenjak kelonggaran ya ada aja lah kelonggarannya. Semenjak kelonggaran itu ya turun drastis, nggak kayak biasanya. Kebijakan kelonggaran pemakaian masker di ruang terbuka oleh pemerintah menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Meski demikian, kebijakan tersebut membuat omset pendapatan pedagang masker mengalami penurunan dan terancam gulung tikar. Rezitia Prasaja, Bandung TV.